Saya buka notepad dengan tulisan yang agak besar ini. Kita coba lihat, entah bisa entah enggak kalian baca. Sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini sudah banyak berada di sekitar kita. Jadi misalnya yang berada di sekitar kita, 23 tambah 1 ini sama dengan 0. Nah ini apa kalian pikir ini? Ini adalah jam. Kemudian berikutnya 28 tambah 1 sama dengan 1. Ini bulan 2 ini. 29 tambah 1 sama dengan 1. Ini pun bulan 2 juga. Bulan 2 ke bulan 3. 30 tambah 1. Ini pun 1 juga. Ini seperti bulan 11 misalnya, bulan 9 misalnya. Kan 30 September terakhir ya. 31 tambah 1 sama dengan 1. Ini ya bulan Oktober ya kan. Bulan 10 kayak gitu. Nah, lalu 12 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ya kan? Ini tahun ini. Setelah bulan 12, bulan Januari. Tahun. Nah, apa lagi yang berada di sekitar kita ini? Yang sifatnya seperti ini dia. Nah, kita tinggalkanlah dulu itu. Nanti kalau kita ingat, kita tengok lagi lah. Nah, sistem bilangan biner misalnya. Biner, 1 tambah 1 sama dengan 0. Bukan 10, 10 itu. Sebenarnya satunya carry itu. Kemudian, bilangan oktal. 7 tambah 1 sama dengan 0. Itu dia. Kemudian bilangan heksa. Bilangan heksa itu sebenarnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan enggak ada. A, B, C, D, E, F. Ini F ini 15 sebenarnya. Lalu F tambah 1 sama dengan 0. Jadi kalau ada yang bikin seperti F tambah 1 sama dengan 10, bukan salah. Tapi sebenarnya 1 ini adalah namanya carry. Nah, sama seperti bilangan kita, bilangan desimal, 9 ditambah 1, ini sebenarnya sama dengan 0. Cuman kita menuliskannya 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, 1 ini carry. Kalau yang benar sebenarnya, 9 tambah 1 itu sama dengan A. Ini yang di heksa yang benar ada simbol bilangan untuk angka 10. Nah, kenapa dibuat ini jadi 10 seperti ini? Karena tidak ada simbol untuk 10. Ini ada simbol untuk 10. Begitu juga
yang ini. Sebenarnya di sini, ini sama dengan 10. Tapi satu ini carry. Bukan 10 seperti biasa. Sementara 10 ini artinya, ini sama dengan 8. 10 itu artinya 8. Kenapa? Karena bilangan oktal. Nah, kayak gitu. Jadi penulisan-penulisan ini semua disebut dengan ya sistem bilangan. Banyak sistem bilangan yang lain. Cuman yang kita pelajari yang seperti ini aja. Nah, jadi sistem-sistem bilangan itu sebenarnya lebih rumitnya sistem bilangan yang sehari-hari kita pakai. Cuman karena udah terbiasa, ya udah macam gak ada masalah. Seperti bulan-bulan tadi. Bulan 2 itu kadang-kadang 28, kadang-kadang 29. Setiap bulan 29, tanggal 1 dia. Lalu bulan yang lain yang tanggal 30, setiap tanggal 30, tanggal 1. Yang tanggal 31, setiap tanggal 31, tanggal 1 lagi. Begitu juga tahun 365 tambah 1 kan 1 tahun. Nah, ada yang 366 tambah 1 1 tahun dia. Cuman itu tadi sudah terbiasa kita pakai sehingga enggak pernah kita pikirkan bahwa sebenarnya sistem bilangan yang kita pakai selama ini sebenarnya lebih rumit dari bilangan heksa.